kasus HIV/AIDS di Sumedang meningkat signifikan. Hal ini karena penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual menjadi transmisi terbesar, disusul penggunaan jarum suntik dan narkoba. Sumedang berada di urutan ke-8 kasus HIV/AIDS tertinggi di Jawa Barat. Hal ini disampaikan Ketua Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Provinsi Jawa Barat, Iman Teja Rahmana, saat menghadiri rapat kerja dan evaluasi akhir Komisi Penanggulangan AIDS di Gedung Negara Kabupaten Sumedang. Peningkatan penularan transmisi seksual setengah dari 47% merupakan penyuka sesama jenis. Pada tahun 2018 ada 2.500 sesama jenis atau homo di Sumedang tercatat paling banyak. Kalau dari percepatan Sumedang cukup cepat nih gitu, tiba-tiba gitu. Nah, ini memang menjadi perhatian kita untuk kota Sumedang ini, terutama karena dari faktor penularan melalui transmisi seksual. Kalau dari jarum suntik sih sudah relatif terkendali. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sumedang berupaya menekan jumlah kasus HIV/AIDS melalui peran keluarga. Orang tua tak bisa hanya mencemaskan anak perempuan, anak lelaki pun harus dijaga serta diperhatikan dalam pergaulan. Diki Guntara, Bandung TV.